Wassalatu nurul mu'min. Salat itu cahayanya mukmin. Jadi kalau kita pengen tambah bercahaya, ya perbanyak salat, perbagus salat. Semakin bagus salatnya, di plus tambahi salat-salat sunnah, maka cahayanya semakin banyak. Manfaatnya apa? Ada orang nanya, terus manfaatnya jadi bercahaya itu apa toh? Glowing in the dark gitu. Ya, manfaatnya jadi bercahaya itu kalau orang lain jalan dalam kegelapan, kesandung-sandung, bisa jelungup, bisa masuk jurang, betul ya? Tapi kalau orang punya cahaya tahu, oh itu lubang, oh itu ini. Nah, mukmin yang bercahaya dalam kehidupan dunia, dia itu bisa melihat hidup ini jelasnya luar biasa. Lah kalau jelas, berarti enggak ada galau buat dia. Kelihatan semua kok. Oh, solusinya begini. Oh, caranya begini. Oh, ini begini. Sehingga dia hidup tenangnya luar biasa di dunia karena ada cahaya. Di akhirat karena dia punya cahaya, jadi jelas jalannya ke surga. Sebab jalan ke neraka itu gelapnya luar biasa. Begitu dia punya cahaya, dia ngerti harus kemana arah ke surga. Kalau nggak punya cahaya, nyasar. Na'udzubillah min dzalik. Maka penting sekali kita ini memperbanyak cahaya kita dengan memperbaiki sholat, memperbagus sholat, dan memperbanyak sholat sunnah. Kemudian